Hai, Assalamualaikum Usahawan. Okey, hari di video kali ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mesin biji tebal cutter iaitu DQ180. Mesin ini dia boleh potong pelbagai jenis sayuran yang ada di sebelah saya ni. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda function dan penggunaan mesin ni. Okey, mesin ni terdapat 6 blade, mata pisau dia. Okey, yang pertama slicer 1.5 mm, yang kedua slicer 4.5 mm. Okey, yang ketiga dia ada satu mesin mata macam ni, okey, untuk mencik bahagian bahan. Okey, yang keempat ni paling banyak usahawan pakai, iaitu mesin potong dadu. Okey, sat sebentar, mesin potong dadu ni dia mempunyai pisau. Okey, yang kelima aku okay, satu lagi untuk potongan 2.5 mm. Okey, dan yang ke akhir dia ada potongan 4.0 mm. Okey, semua mata ni semua boleh pakai untuk semua jenis sayuran. Okey, video kali ni saya akan tunjukkan kepada anda untuk kita buat slice ataupun kerepek pisang. Okey, kita menggunakan mata 1.5 mm. 1.5 mm. Okey, kita pasang dulu 1.5 mm. Okey, kita pasang 1.5 mm. Okey, bahan yang saya nak guna adalah peria. Ni peria katak. Okey, dengan peria yang besar ni. So kita akan hasilkan kerepek pisang. Okey, sebelum tu ada customer yang selalu tanya saya, berapa saiz lubang ni? Okey, kalau untuk DQ180, dia punya saiz dia adalah 6 cm. Nampak tak? 0 hingga 6 cm. Okey, manakala untuk yang lubang yang besar ni pula adalah 13 cm. Okey, kalau dia punya saiz dia punya diameter ke belah sini adalah 6 cm juga. Okey, yang bulat kecil ni diameter dia 6 cm. Yang ni dia punya jarak 13 cm dan dia punya kelebaran dia adalah 6 cm. Okey, jom kita try untuk buat kerepek peria. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bahan yang seterusnya kalau untuk slice selalu customer ada request kita buat timun. Timun untuk dia punya bahan makanan untuk decoration, so boleh juga untuk menggunakan 1.5 mm mata pisau ni. Okey, jom kita try. Kita tengok dia punya hasil untuk timun pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. So untuk timun ni nampak dia dapat hasil memang cantik, nampak, boleh nampak, lihat tak? Okey, memang nice dia punya hasil. Okey, so ni untuk timun. Okey, timun juga kita boleh buat untuk mata dadu. Sekejap kita try untuk mata dadu. Okey, untuk mata ni sekarang kita dah try untuk slicer. Okey, sekarang ada juga customer request untuk potong bawang ataupun dia nak buat kerepek bawang. Ni saya dah sediakan bahan bawang, so jom kita try juga sekali lagi. Bawang, kena cari satu bahan ni. Okay.
Okey, siap untuk potongan bawang. Size dia 1.5 mm. Okey, ini dia size bawang dia lah. So, mata apa terkebil-kebil sebabkan kita main bawang. Okey, next. Kita akan try mata slicer 4.5 mm pula. Okey, jom kita try. Okey, bahan yang seterusnya dengan menggunakan DQ180, saya menulis mata 4.5 mm. Okey, mata 4.5 mm ni dia lebih tebal. Okey, tengok bahan-bahan yang saya pilih, yang saya gunakan adalah okey, kita nak pakai carrot. Kali ini kita pakai carrot, kita pakai timun Jepun. Okey, kita nak pakai ni cabai solok ni, cili solok yang besar ni. So kita tengok macam mana hasil dia 4.5 mm. Jom kita try buat. Mesin ni memang multi purpose lah. Kalau tuan-tuan dapat lihat tadi dalam video penuh kali ini, multi purpose. Okey. Okey, jom kita start buat mata 4.5 mm. Okey, jom next. Saya mula dengan timun dulu. Saya gunakan timun dulu. Okey, saya ambilkan timun dulu. Mata 4.5 mm. So saya pakai tiga bahan, iaitu cili ni, cili cabai yang besar ni. Yang kedua kita pakai timun Jepun. Okey, timun Jepun yang kecil-kecil comel-comel ni. So memang sesuai lah untuk ulam. So berapa sekil saja tadi saya dapat buat untuk satu batang. Okey, ini untuk potongan carrot. Okey, selepas carrot tadi timun. Ni timun ni sesuai lah. Kalau ada usahawan yang buat burger satu Malaysia tu, memang sesuai lah menggunakan mesin ni. Dia sekali potong, tak perlu potong menggunakan tangan, anda akan dapat saiz yang cantik sesuai nampak ni. Okey. So tiga bahan yang saya guna untuk kita potong dengan menggunakan mata 4.5 mm. Okey, kita akan gunakan mata yang seterusnya. Jom kita buat sekarang. Anda usahawan popiah ataupun samosa ataupun karipap, jom tengok video ni. Saya akan tunjuk demo macam mana dengan menggunakan mesin ni, memang memudahkan kerja anda. Okey, pertama sekali kita pasang dulu dia punya mata encik ni. Okey, saya pasang dulu mata encik ni. Okey, sesuai untuk potongan sengkuang ataupun carrot. Okey, jom kita try. Kita tengok apa bahan-bahan yang sesuai yang kita boleh pakai ke mata ni. Okey, jom saya masukkan bahan sengkuang ni. Sengkuang. Okey, try carrot juga. Okey, carrot selesai. Kita try timun juga. Dan pada anda di luar sana yang mana nak dapatkan hasil potongan sayur, berapa minit saja, 2 minit tak sampai kita dapat potong sengkuang. Nampak ni hasil tekstur sengkuang yang
Nampak? Begitu menarik untuk anda buat popia, sengkuang, ni carrot, okey, bahan-bahan yang selalu ada dalam samosa, timun, nampak? Okey, memang mudahkan kerja anda. Tak sampai 2 minit, siap untuk satu. Agak tebal, sekarang agak nipis lah, sesuai lah. Kita pakai untuk sengkuang, kita nak buat sontam, ini lebih kecil, dia punya jari dia. So jom kita pakai jari yang sedang-sedang sikit. Okey, kali ni kita try pula mata blade potong dadu. Okey, mata blade potong dadu ni saya trykan dengan pelbagai jenis sayuran. Okey, jom kita start. Pertama saya memilih untuk menggunakan cili ni, okey, nak dapatkan hasil bentuk cube petak. Okey, jom. Seterusnya tomato, okay. Kita nampak dia. Ini saya nak pakai cube potong dadu. Saya menggunakan ubi keledek. Nice. Okay. So dapat lihat dia punya hasil. Okay, potong dadu menggunakan cube. Kita nak potong, kita nak potong bawang. Ini bawangnya, okey. Dan timun. Ni hasilnya. Okey, kita tengok hasil dia. So ni tadi saya pakai timun Jepun, memang tak sesuai, dia hancur. Okey, kalau pakai timun yang biasa ni, dia boleh hasilkan yang cantik lah. So dapat lihat ni, nampak ni. Ni timun yang biasa. Selepas timun kita ada ubi keledek. Kita pakai ubi keledek. Ubi keledek ni berada kat bawah ni. Ni ubi keledek. Hasil ubi keledek. Ni. So nampak tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat tak? Potongan dadu memang cantik. Nice. Nampak bentuk dadu petak-petak. So sesuai untuk buat curry puff, samosa ataupun epok-epok. Inilah mesin yang sesuai untuk anda yang di luar sana yang betul-betul memerlukan mesin potong, yang menggunakan mesin. Inilah mesin yang TQ180. Dapat hasilkan potongan dadu yang begitu menarik dan cantik, nampak? Okey, selain daripada tu, dia ada terdapat pelbagai pilihan mata.
rinci, slicer dan sebagainya. Okey, yang saya gunakan ini adalah mata berbentuk potong dadu. Okey. Ini saya gunakan untuk tomato. Okey, kalau tengok kat sini tomato ni dia dah hancur sikit. Tomato kan lembut. Okey, ini menggunakan tomato. Selain daripada tomato, bawang juga kita boleh rincikkan dia. Bawang pun sesuai juga menggunakan mesin ni. Okey, kepada anda yang di luar sana yang berminat tentang mesin biji tebal cutter ni, bolehlah hubungi kita di kedai mesin makanan.com. Jom.